Menyelam adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Pasalnya, kita bisa melihat hewan-hewan bawah laut seperti ikan-ikan kecil, penyu, dan lain-lain. Bahkan kita juga dapat bisa melihat terumbu karang yang indah saat menyelam. Namun belum lama ini, seorang penyelam asal Filipina yang sedang asyik menyelam menemukan sesuatu yang langsung membuat kaget siapapun yang melihatnya. Saat menyelam, pria ini berhasil menyaksikan fenomena gempa yang melanda kota Batangas. Ia bahkan berhasil mengabadikan kejadian mengerikan itu menggunakan kamera khusus bawah air. Penyelam bernama John Paul itu mengunggah rekaman itu ke akun Facebooknya agar semua orang dapat melihat dan mengetahui apa yang terjadi dalam laut saat gempa terjadi. Dalam video, bagian dasar laut nampak bergetar, di mana butiran pasir yang ada di bawah laut perlahan naik dan terlihat menyatu dengan air laut. Suara getaran pun juga terdengar semakin keras saat tanah berguncang. Rekamannya benar-benar sangat mengerikan. Beruntungnya John Paul dan rekan-rekannya berhasil selamat saat terjadi gempa tersebut.